dan semua ini adalah pisang yang akan gunakan. Pisang ni satu tandan, banyak dari kebun. Jadi saya tak tahu nak makan macam mana, jadi saya buatkan kek pisang. Jadi kalau di kampung-kampung tu ada banyak kek pisang, banyak pisang macam ni, tak habis dimakan, jangan buang. Kita buat kek, ya. Jadi bahan-bahan yang kita akan gunakan senang saja. Kita gunakan cawan ni. Kek ini sebenarnya margarin. Margarin ini saya sudah cairkan menjadi minyak macam ni lah. Gelas ni macam ni. Okey. Ini tepung. Dua cawan setengah tadi yang gunakan cawan yang sama. Ini cawan ni kita guna dua cawan setengah ni. Nah, gula jangan banyak sebab saya punya pisang dah manis. Jadi kita kurangkan gula lah. Kita gunakan satu mangkuk ni je macam ni. Okey. Garam satu sudut teh. Nanti kita akan gunakan baking soda juga satu sudut teh. Kemudian juga kita akan gunakan satu sudut teh. Okey. Saya gunakan 4 biji telur. Okey, 4 biji telur. Saya gunakan acuan ni sebesar ni. Saya sudah sapukan margarin supaya senang kita keluarkan kek. Kalau tak ada, kalau kita tinggal di kampung-kampung kan, susah mau cari margarin ni, kita gunakan saja minyak makan. Mana-mana minyak makan yang kita guna tu boleh kita guna, sapukan saja supaya nanti senang kita keluarkan kek kita. Kalau ada kertas kek tu boleh simpan, lapiskan. Tapi lipatkan saya ni tak ada, jauh sikit akan cari. Saya gunakan minyak di depan acuan saya. Okay, kita akan susunkan hiasan dengan
dihasilkan untuk